Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita yang tertunda semalam tentang Qasasul Anbiya, kisatu Nabiyillahi Dawud alaihi salatu wassalam. Nabi Dawud alaihi salatu wassalam adalah Nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan banyak keutamaan, terutama dari nabi-nabi Bani Israel, karena satu-satunya nabi dan yang pertama dari kalangan nabi Bani Israel yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dua karunia yang sangat besar, karunia dari langit dan karunia dari bumi. Adapun karunia dari langit, Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Nabi Allah Dawud untuk menjadi seorang nabi. Dan ini keutamaan yang luar biasa, diangkatnya beliau menjadi seorang nabi. Adapun dari bumi, maka Allah subhanahu wa ta'ala angkat beliau menjadi raja. Padahal ma'ruf tradisi Bani Israel bahwa kalau dia seorang raja maka mesti keturunan Yahuda, dan kalau dia seorang nabi maka dia mesti keturunan Lawa. Akan tapi Nabi Dawud alaihi salatu wasalam menggabungkan dua keistimewaan ini, nabi plus raja. Dan sudah ma'ruf kisahnya, ketika Nabi Allah Dawud alaihi salatu wasalam terpilih menjadi pasukan khusus Raja Talut, dan dia orang yang paling muda kala itu, usianya masih 17 tahun, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada siapa yang dikehendaki. Dari seluruh tentara Talut yang mampu atau berhasil membunuh Raja Zalim, Raja Jalut, adalah Nabi Allah Dawud, dan ketika itu belum diangkat menjadi nabi. Baru setelah kemudian dia membunuh Jalut, kemudian Talut menjanjikan bahwa siapapun yang membunuh Jalut maka dia berhak menikahi salah satu putrinya dan berhak mendapatkan kekuasaan setelahnya. Karena Jalut sendiri ketika menganggap remeh kepada Nabi Allah Dawud alaihi salatu wasalam saat mubarazah, perang tanding, Jalut mengatakan, kalau engkau bisa membunuhku maka kuserahkan kerajaanku kepada, tapi jika aku membunuhmu maka serahkan kerajaan kalian kepadaku. Dan Daud berhasil membunuh Jalut sehingga sudah pantas dia mendapatkan kerajaan Jalut. Ma'asyiral muslimin
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih setelah kemudian Nabi Allah Daud alaihi salatu wasalam menikah dengan salah satu putri daripada Talut, dari sini Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa atainahu al-hikmah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan al-hikmah, maksudnya kenabian. Maka resmilah Daud alaihi salatu wassalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab langit. Sebagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam diturunkan padanya suhuf. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya Al-Qur'an ini terdapat lembaran-lembaran kitab langit berupa suhuf. Suhufnya Nabi terdahulu dan juga suhufnya Musa dan Ibrahim. Maka sebagaimana Nabi Allah Ibrahim diturunkan suhuf kepadanya, kemudian juga Nabi Musa alaihi salatu wasalam diturunkan Taurat, kemudian Isa bin Maryam diturunkan Injil, dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasalam diturunkan Al-Quran, maka Nabi Allah Dawud juga diturunkan Zabur. Tentu Zabur tidak sebagaimana Taurat, Injil ataupun Al-Quran yang sangat tebal. Karena Zabur itu kinayah tarannum, mungkin semacam bait-bait syair yang suka ditarannumkan, dilanggamkan oleh Daud alaihi salatu wassalam, dan Daud memiliki 70 suara. Jadi kalau dia tarannum membaca Zabur, maka dia membaca dengan 70 qiraah. Setiap berpindah satu qiraah ke qiraah berikutnya, suaranya semakin indah, semakin baik. Bahkan saking indahnya suara Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, burung-burung bahkan gunung-gunung ikut tarannum dengan Daud alaihi salatu wassalam. Nanti akan saya kisahkan bagaimana kisah qiraah Zabur Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Baik, kita akan mulai dengan beberapa ayat Al-Quran yang bicara tentang kisah Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sad, dalam surah As-Sad ayat ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, isbir ala ma yaqulun. Bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan kepadamu. Kita tahu bahwa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penuh dengan tantangan dan rintangan. Mulai daripada hinaan, ejekan, cacian, makian, ancaman. Itulah tantangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam sempit hatinya, dan Allah tahu. Makanya kemudian di antara faedah Al-Quran ini sepertiganya bicara tentang qasas, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, adalah untuk menguatkan hati rasul. Linutsabbitu bihi fuada, agar hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tenang. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam diancam untuk dibunuh, maka sebelumnya para nabi juga diancam bahkan dibunuh. Seperti Nabi Allah Yahya ibn Zakaria dibunuh, dipenggal kepalanya. Kemudian juga ayahnya Zakaria digergaji dalam pohon. Kemudian Isa juga diancam oleh kaumnya, kemudian diangkat ke langit karena akan mengalami pembunuhan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengkisahkan Nabi Allah Daud kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, isbir ala ma yaqulun, bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Wadhkur abdana Daud dzal aidi innahu awwab, dan ingatlah akan hamba kami. Allah Subhanahu wa taala menasabkan Daud kepada hamba Allah, dan ini idhafah tasyrif namanya, idhafah pengagungan, bahwa Daud ini bukan orang biasa tapi orang mulia. Karena disandak dinasabkan dengan kata-kata abdana,
diidhafahkan kepada kami Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, dan ingatlah akan hamba kami Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam yang mempunyai kekuatan. Sungguh dia hamba yang sangat taat kepada Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah Allah ingin katakan, bersabarlah wahai Muhammad sebagaimana sabarnya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadhkur abdana Daud dzal aidi, dan ingatlah akan hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang sangat besar kepada Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam berupa kekuatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Sad ayat 20-nya, wasaddadna mulkahu, dan kami kuatkan kerajaannya. Para ulama tafsir mengatakan dal aidi innahu awwab, bahwa dia memiliki kekuatan bukan hanya kekuatan kerajaannya, karena semenjak Nabi Allah Daud diangkat oleh Allah menjadi nabi kemudian menjadi raja sepeninggal Thalut, maka seluruh Bani Israel sangat mencintai Daud, berbeda dengan raja-raja sebelumnya. Terkadang Bani Israel mereka melakukan pemberontakan, atau kepada para nabi sebelumnya terkadang mereka membunuh para nabi, mendustakan para nabi, tapi tidak bagi Daud alaihi salatu wassalam. Seluruh Bani Israel suka dengan Daud karena dia memiliki kekuatan yang Allah anugerahkan, bukan hanya kekuatan kerajaannya, kekuatan tentara-tentaranya dan banyaknya pasukannya, tapi dia juga memiliki kekuatan ibadah. Bahkan Nabi SAW menggambarkan dalam sebuah hadis, ahabbus siyami ilallah siyami Daud, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman, wa ahabbus salati ilallah salati Daud, salatu Daud kana yanamu nisfal layli wa yakumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, sebaik-baiknya puasa, kata Nabi SAW, sebaik-baiknya puasa adalah puasa Daud alaihi salatu wassalam. Makanya ada sahabat namanya Abdullah ibn Amr ibn As, salah seorang sahabat Rasul yang suka mencatat. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, orang yang paling banyak hafalan hadis dari Rasul itu adalah diriku, kecuali Abdullah ibn Amr bin As. Dia lebih banyak mengumpulkan riwayat dari Rasul karena dia mencatat. Lah, Abdullah ibn Amr ibn As ini suka dengan puasa. Terkadang dia puasa satu hari, kemudian tidak puasa satu hari. Terkadang dia ingin puasa seterusnya karena dia sanggup melakukannya. Kalau bisa setiap hari puasa. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan sum yauman wa aftir yauman. Walaupun engkau sanggup berpuasa tiap hari wahai Abdullah ibn Amr, tetaplah kau harus berpuasa satu hari dan meninggalkan puasa satu hari. Wa dzalika siyamu Daud. Itulah puasanya Nabi Daud, wa huwa afdalus siyam, dan itu seutama-utama puasa. Kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, inni utiku afdhala min, aku bisa lebih baik daripada Daud, setiap hari puasa pun aku sanggup. Tapi Rasul mengatakan, la afdhala min dhalik, tidak ada yang lebih afdhal dibandingkan puasa Daud. Puasa satu hari, tinggalkan satu hari. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa ahabus salati ilallah salatu Daud, dan seutama-utama salat, maksudnya salat sunnah, adalah salatnya Nabi Daud. Beliau tidur di pertengahan malam, kemudian bangun di sepertiganya, kemudian tidur di seperenamnya. Jadi Nabi Daud alaihi salatu wassalam itu terkenal qawaman sawaman. Kalau malam hari dia salat malam, dan kalau siang hari dia berpuasa. Dan dia seorang mujahid, seorang pemberani. Allah berikan kecerdasan kepada Daud alaihi salatu wassalam.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya para ulama mengatakan di antara sebab kekuatan kekuasaan Daud itu karena tiga perkara. Pertama, fi jundihi, dari segi tentaranya sangat kuat dan banyak pasukannya dan tidak pernah terkalahkan. Yang kedua, wa quwwatihi, Allah berikan kekuatan ibadah, bukan hanya kekuatan kerajaan tetapi kekuatan ibadah. Dan tentu yang terakhir, ni'matun minallahi alaih, karena itu nikmat yang Allah anugerahkan kepada Daud alaihi salatu wassalam. Apa saja nikmat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Allah Daud? Allah lanjutkan dalam surah Sad ayat 18 nya inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal israh. Sungguh kamilah yang mendudukkan, menundukkan gunung-gunung itu untuk bertasbih bersama Daud pada waktu petang dan juga pada waktu pagi. Wattayra mahsyurah, wattayra mahsyuratan kullu lahu awwab. Bukan hanya gunung-gunung ditundukkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, sampai kepada kami tundukkan burung-burung dalam keadaan terkumpul masing-masing sangat taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kisahnya begini, saya sudah ulangi dari awal tadi, Nabi Daud itu diberikan kehebatan bacaan Zabur. Kalau dia tarannum luar biasa. Dan itu diisyaratkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memuji orang-orang Asy'ariyun. Jadi ada kabilah di Yaman namanya Asy'ariyin. Kabilahnya Abi Musa Al-Asy'ari. Itu dikenal dengan suara Al-Qur'an yang sangat merdu. Jadi apabila pasukan Asy'ariyun ini berangkat jihad bersama Rasul, safar untuk berjihad, maka apabila di malam hari, kan yang terlibat dalam perang itu bukan hanya satu kabilah, berkabilah-kabilah, salah satunya kabilah Asy'ariyun. Apabila Nabi SAW beristirahat di malam hari dan pasukan pun beristirahat, Nabi SAW tahu di mana letak kabilah Asy'ariyun beristirahat walaupun banyak kabilah. Sampai-sampai dia mengatakan innilaa a'lamu maudi al-asy'ariyyin 'indal jais. Aku tahu di mana letaknya kabilah Asy'ariyun di tengah-tengah pasukan. Kenapa? Karena kebiasaan mereka suka solat malam dan tarannum Al-Qur'an dan suaranya indah. Makanya suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berjalan-jalan ke gang-gang rumah-rumah kota Madinah, melihat-lihat kondisi sahabatnya. Rupanya Nabi terhenti dengan sebuah rumah, karena di zaman itu sudah terbiasa dari rumah-rumah kaum muslimin itu keluar suara tawan, maksudnya suara bacaan Al-Quran seperti suara tawan. Manusia disibukkan dengan bacaan Al-Quran. Jadi Rasul kalau lewat di rumah ini keluar suara Al-Quran, di rumah itu keluar suara Al-Quran. Dan itulah kehebatan para sahabat, menghidupkan malam mereka dengan Al-Quran. Berbeda dengan di zaman sekarang, yang keluar dari rumah itu bukan Al-Quran, justru sesuatu yang melalaikan dari Al-Quran, suara musik, bahkan suara-suara candaan, suara-suara tertawa yang tidak ada gunanya, bahkan hal-hal yang diharamkan pun keluar dari rumah-rumah kaum muslimin. Tapi di zaman itu tidak ada suara yang keluar dari rumah kaum muslimin di malam hari kecuali bacaan Quran. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terhenti di salah satu rumah, rupanya rumah itu adalah rumahnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Maka Rasul tertegun mendengar suara bacaan Abu Musa Al-Asy'ari yang luar biasa, merdu. Sampai Rasul tidak sadar waktu berjalan mendekati waktu subuh. Maka Rasul baru tersadar, langsung dia pulang. Kemudian persiapan salat subuh, setelah salat subuh dia panggil Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan mengatakan, ya Aba Musa, semalam aku terhenti di samping rumahmu dan aku mendengar suara Al-Quranmu yang begitu menakjubkan dan indah. Maka kata Abi Musa Al-Asy'ari, ya Rasulullah, kalau seandainya aku tahu kau berada di samping rumahku, ku indahkan lagi bacaanku. Kata Rasul, ya Aba Musa, laqad utita mizmar min mazamiri Ali Daud.
Wahai Aba Musa, Allah sudah anugerahkan kepadamu suara indah seperti suara Daud dan keluarganya ketika tarannum Zabur. Saking indahnya. Dan saya katakan Daud memiliki 70 suara. Setiap satu suara berpindah ke suara berikutnya, maka suara itu jauh lebih indah dibandingkan suara sebelumnya. Sampai-sampai Allah gambarkan dalam surah As-Sad ayat 18-19 ini, ketika Nabi Allah Daud tarannum Zabur, maka burung-burung akan datang dari mana-mana, kemudian akan bernaung di atap rumahnya, di atap istananya. Mereka ikut bersiul, ikut melanggamkan seperti yang dilanggamkan Zabur oleh Daud alaihi salatu wassalam. Anda bisa bayangkan apabila suara burung saja tiga ekor bersiul itu sudah bising itu. Tapi ini burung-burung dari mana-mana bersiul mengikuti tarannumnya Zabur yang dibacakan Daud alaihi salatu wassalam, sehingga membuat cemburu gunung-gunung. Seolah-olah gunung mengatakan, engkau izinkan burung-burung ikut tarannum bersama Daud, izinkan aku juga ya Rab tarannum dengan Zabur yang dibacakan Daud alaihi salatu wassalam. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala izinkan, akhirnya gunung pun bersuara. Karena ulama tafsir mengatakan bahwa tasbihnya gunung dan juga burung-burung itu ala zahiriha, dibawa kepada zahir Al-Quran. Jadi betul-betul bersuara. Dari sini ada kisah Israiliyat. Ketika sudah terlampau ramai suara burung, suara gunung, sehingga suara Daud otomatis mengecil. Karena suara burung saja sudah, kalau sudah berkicau itu melebihi suara manusia. Maka Daud mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, kalau aku tarannum Zabur sementara suara burung begitu bisingnya, suara gunung juga sama, bagaimana kau bisa mendengar suara Zabur yang kubacakan untuk? Maka dari situ kemudian Allah mengutus Jibril alaihi salatu wassalam, kemudian membawa Nabi Allah Daud ke dalam sebuah lubang ke dasar bumi. Sesampainya kemudian masuk ke dalam lubang ke dasar bumi itu, maka Jibril kemudian mengambil sebuah batu yang retak. Tiba-tiba batu itu dibelah, rupanya ada ulat di situ. Kata Jibril alaihi salatu wassalam, ya Daud, fasma mada yaqulu dud, dengarkan apa yang diucapkan oleh dud itu, maksudnya oleh ulat di dalam pecahan batu itu. Rupanya Daud mendekatkan telinganya, rupanya dia sedang bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Jibril, lihat, ini ulat di dasar bumi bertasbih, Allah mendengarnya. Apalagi engkau berada di atas bumi, tentu Allah lebih mendengarnya, walaupun suara-suara burung dan gunung itu mereka pun bersuara melebihi suaramu. Tapi ini kisah Israiliyat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, intinya bahwa Allah anugerahkan kepada Daud suara yang sangat indah, luar biasa. Dan ketika suara Nabi Allah Daud itu mempengaruhi suara burung, mempengaruhi gunung, menunjukkan bahwa bacaan ayat-ayat Allah itu memiliki pengaruh kuat kepada manusia. Makanya kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya membaca Al-Qur'an, tetapi juga rindu mendengarkan bacaan Al-Qur'an orang lain. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Abdullah ibn Mas'ud yang kunyahnya Ibnu Ummi Abdin. Suaranya juga indah, bahkan pernah disejajarkan dengan suara Jibril ketika Rasul pulang dari safar bersama Abu Bakar dan Umar, kemudian mendengar suara Abdullah ibn Mas'ud membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, ya Aba Bakrin wa ya Umar, wahai Abu Bakar dan Umar, man arada an yasma al-Qur'ana ghaddan tariyan fal yasma ala kira'ati Ummi Abdin. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, kalau engkau ingin mendengarkan bagaimana Al-Quran itu turun kepadaku ketika Jibril membaca Quran kepadaku, maka perdengarkan suara Ibnu Ummi Abdin, maksudnya Abdullah ibn Mas'ud. Jadi Rasul memanggil Abdullah ibn Mas'ud dan mengatakan, iqra alayya al-Quran, wahai Abdullah ibn Mas'ud, tolonglah bacakan untukku Al-Quran.
Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, aqra'u alayka wal Qur'anu unzila ilaik? Rasul, bagaimana mungkin aku membacakan Al-Qur'an kepadamu sementara Qur'an itu turun kepadamu? Tapi Rasul mengatakan, iqra', baca saja. Faqara'a, maka dia pun membaca suratul Nisa sampai kepada ayat wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana kalau seandainya setiap umat itu memerlukan saksi dan engkau saksi bagi umat-umat itu? Sampai kepada ayat ini Rasul mengatakan hasbuka hasbuka, cukup. Rupanya Abdullah ibn Mas'ud melihat Rasul menangis merenungkan ayat yang dibaca Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Jadi Al-Qur'an itu mempengaruhi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita lihat ada seorang ulama namanya Fudail ibn Iyad, seorang perampok, perompak padang pasir. Ketika dia hendak merampok salah satu rumah orang kaya milik seorang wanita tajir, ada yang mengatakan hendak melihat wanita yang disukainya, seorang jariah, naik ke atas rumah. Tiba-tiba sahibul bait, pemilik rumah itu, sedang qiyamul lail, kemudian membacakan Al-Quran sampai kepada ayat alam ya'ni lilladina amanu antasya'a qulubuhum bidhikrillah wa ma nazala minal haq. Tidakkah sampai usia, maksudnya 40 tahun, untuk menyadarkan dia kembali berzikir kepada Allah, dan begitu seterusnya. Tiba-tiba Fudail bin Iyad hampir jatuh dari atap rumah itu. Dia mikirkan ayat itu sampai akhirnya dia pun bertobat dari rampoknya, kemudian belajar sehingga menjadi alim min ulama'i dunia. Jadi ulama dunia, terkenal zuhud wara'nya. Intinya bahwa faedah yang sangat besar dari kisah Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, dia mampu membaca Zabur dan Allah anugerahkan suara yang sangat indah. Maka bagi anda yang Allah anugerahkan suara indah, gunakan untuk membaca Al-Quran. Buat apa anda gunakan untuk menyanyi? Tidak ada faedahnya, dunia akhirat. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudhilluka an sabilillah. Karena ada sebagian manusia itu yang akan memperjualbelikan lahwal hadis, ucapan-ucapan yang tidak ada gunanya, untuk menyesatkan jalan Allah. Maka gunakan suara emas, suara indah anda untuk membaca Al-Quran. Rasul mengatakan, malam yataghanna bil Quran falaysa minni. Siapa yang tidak melanggamkan Al-Quran dengan suara indah, maka bukan termasuk umatku. Quran itu indah dan akan semakin indah bila dibacakan orang yang memiliki suara indah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan dalam surah As-Sad ayat 20-nya, "Wa shaddadna mulkahu wa atainahul hikmata wa faslal khitab." Dan kami kuatkan kerajaannya. Sekali lagi, Daud ini diberikan anugerah kekuatan kerajaan karena semua Bani Israel mendukungnya. Tidak ada satu pun yang memberontaknya. Selama 40 tahun Nabiullah Daud berkuasa, kehidupan Bani Israel sungguh di atas kejayaan, memiliki raja plus juga nabi, dan memiliki tentara yang sangat kuat dan kekuatan ibadah yang luar biasa. Makanya Allah mengatakan, dan kami kuatkan kerajaannya, wa atainahul hikmah, dan kami berikan hikmah kenabian kepadanya, wa faslal khitab, dan kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. Jadi Nabi Allah Dawud itu, subhanallah, dia diberikan kepahaman yang luar biasa. Setiap kasus yang ditanganinya, maka Allah berikan jalan keluarnya. Jadi kalau ada orang bertengkar, berselisih, meminta didamaikan, meminta fatwa, maka Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam pakarnya menyelesaikan seluruh problematika umatnya, tentu atas karunia dan izin dari Allah, yang Allah berikan kecerdasan, kepahaman kepada Daud sehingga mampu menyelesaikan setiap kasus per kasus yang terjadi kepada umat. Nanti kita akan jelaskan, kan Nabi Allah Daud itu membagi hari menjadi tiga. Satu hari dia gunakan untuk memutuskan perkara setiap umatnya yang datang berkasus, maka dia harus memutuskan perkara itu dan selalu ada jalan keluarnya.
Yang kedua, satu hari dia mengunjungi rakyatnya, bertanya soal kebutuhan mereka, apa yang kurang, apa yang dikehendaki umatnya, sehingga Daud tahu kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, satu hari beliau gunakan untuk ibadah, tidak boleh ada siapapun yang mengganggunya sampai kepada keluarganya. Dia punya ruangan khusus, beribadah saja satu hari itu. Dan itulah Daud alaihi salatu wassalam membagi hari-harinya, dan itu sudah menjadi sebuah kebiasaan dan adat yang diketahui Bani Israel. Jadi kalau mereka ada kasus, mereka nunggu kepada hari ketika Nabi Daud menjadi hakim dulu, tidak lantas setiap hari datang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain, walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awwi bima'ahu wa tayra wa alanna lahul hadid ani'mal sabighati wa qaddir fi syardi wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir. Dan sungguh kami telah berikan kepada Daud karunia yang sangat besar dari kami. Kemudian Allah mengatakan, wahai gunung-gunung, wahai burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya, buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebaikan, sungguh aku maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi selain Daud alaihi salatu wassalam mampu tarannum dengan 70 qira'ah, sehingga gunung dan juga burung-burung ditundukkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, Daud juga, walaupun dia seorang nabi, seorang raja, bukan berarti kemudian dia mengandalkan keutamaan yang Allah anugerahkan kepadanya untuk mencari rezeki, tidak. Tapi dia bekerja sendiri. Dia tidak mengandalkan gaji, mungkin bahasa kitanya. Tidak semena-mena karena dia seorang raja, memiliki istana, memiliki daya, memiliki pasukan. Tidak. Daud bekerja sendiri dengan keringatnya. Salah satu pekerjaan yang masyhur, dan ini salah satu mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Daud juga, dia mampu membuat baju besi tanpa ada pembakaran api. Jadi kalau seandainya saya analogikan seperti Anda membuat kue, mengadon roti, cukup dengan tangan, dikuel-kuel mungkin bahasa kitanya, dirakit sendirian dengan tangannya, seolah-olah sudah ada panas di dalam tangannya itu, sehingga dia membuat baju besi itu tinggal membelak-belokkan saja. Dan dia adalah orang yang pertama kali membuat baju besi perang. Makanya wajar kalau tentaranya kuat, karena di zaman itu tidak dikenal tentang baju besi. Dialah yang mencetus pertama pembuatan baju besi dengan mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala, mampu merangkai baju besi tanpa harus dibakar, cukup kemudian dirakit dengan tangannya. Dan baju besinya sangat indah, sangat kokoh. Dia walaupun besi tetapi ringan dipakai. Dan itu keutamaan Nabi Allah Daud, dan itu bagian daripada mukjizat yang Allah anugerahkan selain daripada faslul khitab tadi. Dan ini juga pelajaran bagi anak-anak muda. Terkadang banyak orang-orang yang kemudian kuliah tinggi-tinggi dengan harapan setelah selesai kuliah langsung menjadi direktur perusahaan, owner perusahaan. Ya, terkadang ada orang yang seperti itu. Tapi terkadang Allah uji setelah dia kuliah tinggi-tinggi, rupanya pengangguran, malas. Dia malu untuk bekerja, umpamanya ngojek kah, driver apa gitu kan, atau bangunan, atau mungkin jualan kecil-kecilan. Alasannya, saya sudah sarjana, sudah S3 pun, tak mungkinlah saya bekerja seperti kalian yang tidak sekolah. Subhanallah. Daud alaihi salatu wassalam ini jauh lebih mulia dibandingkan Anda. Dia seorang raja, memiliki istana, dayang-dayang, kekuatan, kekayaan. Bahkan dia seorang ahli ibadah yang tidak pernah meninggalkan puasa dan tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Tapi dia juga bekerja. Makanya terkadang
Ada orang-orang yang malas sehingga menjadi peminta-minta. Lihat di lampu merah itu, terkadang kita melihat orangnya kuat, kekar, masih muda, kerjanya minta-minta. Lihatlah bagaimana Nabi Allah Daud mengajarkan kepada kita. Walaupun dia seorang nabi, seorang raja, dilimpahkan karunia yang banyak, tetap saja dia bekerja dengan amalan tangannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qad khairan min an ya'kula min amali yadihi." Wa anna Nabi Allah Daud kana ya'kulu min amali yadihi. Tidaklah seseorang itu memakan sebuah makanan yang jauh lebih baik dibandingkan makan itu hasil jerih payah tangannya. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud, beliau memakan dari hasil tangannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka dari sini mengisyaratkan bahwa Nabi Daud alaihi salatu wasalam beramal sendirian, bahkan dilebihkan dari para nabi. Dan kebiasaan para nabi juga mereka bekerja. Ibrahim alaihi salatu wassalam, dia jual baju. Dia membeli baju di pasar di tempat lain, kemudian dijual di tempat lain. Itu Ibrahim Khalilur Rahman, pemimpin ataupun Abul Anbiya, bapaknya para nabi, bekerja. Zakaria Najjar, mungkin bahasa kita Najjar itu semacam ya pembuat kayu. Ini zaman sekarang ini mebel gitu ya. Itulah pekerjaannya Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam. Bahkan Rasul tidak malu-malu untuk menjadi ra'il ghanam, penggembala kambing milik tuan Arab. Dan begitulah para nabi mengajarkan kepada kita agar kita bekerja dan bekerja mencari yang baik dan halal. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kalau kita melihat bagaimana keistimewaan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, walaqad atayna Dawuda wa Sulaiman ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathiri min ibadina al-mu'minin. Dalam surah An-Naml ayat 15 Allah katakan, dan sungguh kami berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu yang banyak. Kemudian keduanya pun bersyukur kepada dan mengatakan, alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah mengaruniakan kepada kami dibandingkan kebanyakan dari hamba-hambamu yang beriman. Bersyukur. Jadi Daud dan juga Sulaiman mengajarkan kepada kita, nikmat apapun yang Allah anugerahkan kepada kita itu datang dari Allah. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla akan nikmat itu. Aku itu nikmat dari Allah. Jangan seperti Qarun, yang awalnya dia seorang pembaca Taurat hebat, memiliki suara indah membaca Taurat. Qarun itu orang yang dekat dengan Nabi Musa, ahli ibadah. Awalnya dia baik. Ketika dia baru dianugerahkan rizki oleh Allah Azza wa Jalla, dia masih mau sedekah, bayar zakat. Tapi setelah Allah anugerahkan kekayaan yang begitu besar kepada Qarun, dia pun sombong dan mengatakan, innama utitu min ilmin indi, kekayaan ini datang dariku, bukan dari Allah, karena kecerdasanku. Mungkin bahasa kitanya, karena saya sudah kuliah tinggi-tinggi, kalau saya sekarang kaya, jadi manajer, jadi owner perusahaan, wajar, itu karena kecerdasanku. Dia lupa bahwa yang berikan rizki itu Allah subhanahu wa ta'ala. Akui itu nikmat dari Allah. Bersyukur dengan cara mengeluarkan rizki Allah itu kepada sesuatu di jalan Allah. Karena banyak orang-orang itu yang mencari rizki dengan cara halal, tetapi kemudian diinfakkan dengan cara yang haram. Harta Anda akan ditanya di hadapan Allah, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kemana? Dari mana kau hasilkan harta itu, kemana kau belanjakan? Semua akan ditanya. Maka di sini pelajaran yang sangat berharga dari Nabi Allah Daud dan juga Sulaiman putranya, beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Makanya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam diberikan anugerah kekayaan yang mungkin jauh lebih hebat dibandingkan ayahnya, tapi dia mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini semua karunia Allah.
liyabluwani aashkuru an akfur. Sengaja Allah menguji diriku, kata Sulaiman, apakah aku akan menjadi hamba Allah yang bersyukur ataukah menjadi hamba Allah yang kufur. Karena bagaimanapun kekayaan itu difirmankan Allah Azza wa Jalla, kalla innal insana layatgha an ra'ahu stagna. Betapa banyak orang-orang yang kemudian melampaui batas dalam hidupnya ketika Allah berikan kecukupan kepadanya. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika para ulama memberikan catatan bahwa dalam surah An-Naml ayat 15 ini, walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin, dan sungguh kami telah berikan kepada Daud dan juga Sulaiman ilmu yang banyak. Kemudian keduanya memuji Allah dan mengatakan, segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hamba Allah yang beriman. Allah berikan nikmat yang luar biasa kepada dua nabi ini, salah satunya Nabi Allah Daud alaihi salatu wasalam. Apa saja nikmat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salatu wasalam? Yang pertama, al-quwah al-ilmiyah, kekuatan pengetahuan yang cerdas. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 251, wa'allamnahu wa'allamahu mimma yasha, dan Allah ajarkan pengetahuan kepada siapa dari hambanya sesuai dengan kehendaknya. Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dan Nabi Allah Dawud diberikan pengetahuan yang luar biasa, kepahaman, kecerdasan yang luar biasa. Yang kedua, al-quwatul badaniyah, dia dianugerahkan kekuatan badan, kekuatan fisik, sehingga tadi bisa membuat baju besi dengan tanpa ada pembakaran, cukup dengan tangannya saja dirangkai sedemikian rupa akhirnya menjadi baju besi. Dan Allah katakan dalam surah Saba ayat 10, wa alanna lahul hadid, dan Allah lembutkan besi kepada Daud alaihi salatu wasallam, dan itu bentuk kekuatan fisik beliau. Kemudian yang ketiga, quwwatul mulki bitaskhiril asbabil madiyati wal ma'nawiyati liyuqawwi mulkahu min kathratil junud wa husni sirati wal adli wal fasli fil khusumat. Kekuatan kerajaan dengan berbagai macam sebabnya, sehingga dengan kecerdasannya dan kekuatan fisiknya akhirnya kuat kerajaannya, dicintai oleh Bani Israel. Dia mampu mengelola kerajaan begitu baik, tentaranya kuat, dan dia memiliki akhlak yang sangat mulia dan dicintai rakyatnya. Dia seorang yang adil dalam memberikan keputusan, dan dia paham bagaimana cara menyelesaikan sebuah urusan, permasalahan, problematika yang dihadapi umatnya. Makanya Allah mengatakan wasyadadna mulkahu dalam surah Sad yang saya tadi bacakan ayat 20, dan kami kuatkan kerajaannya. Kemudian yang keempat, al-isabatu fil qawli wal fahmi fil qadha, tepat sasaran apabila memutuskan sebuah perkara. Kalau ada orang konflik, bermasalah, datang kepada Nabi Daud, langsung bisa diselesaikan urusannya, seketika langsung selesai urusannya. Makanya Allah mengatakan wa atainahul hikmata wa faslan khitab, faslan khitab, paham dengan urusan orang. Kemudian yang nomor lima, al-manzilatul aliyatu indallah, dan ini yang paling luar biasa, Daud memiliki keistimewaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengatakan dalam surah Sad ayat 25, faghfarna lahu dzalik wa inna lahu indana lazulfa wa husnal ma'ad, dan kami ampuni dosa-dosanya, dan sungguhnya Daud di sisi kami, kata Allah, sungguh hamba Allah yang mendekatkan diri kepadaku, dan dia akan mendapatkan kebaikan tempat kembali kelak. Kemudian yang nomor enam, al-barakatu fil waqti wa taisirul qira'ati alaihi, barakah dalam waktu, karena Daud itu tidak pernah menyanyiakan waktunya walaupun satu detik. Bagaimana tidak, di malam hari dia tahajud, kanu minal laili ma yahjaun. Jadi Daud itu menghidupkan setiap malamnya, dan begitulah adatul anbiya, kebiasaan para nabi. Lihat Rasulullah SAW sampai diwajibkan qiyamul lail bagi dia, sehingga di masa tuanya kaki-kaki Rasul pecah-pecah, sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, kau sudah sepuh,
sudahlah kerjakan yang wajib-wajib, tinggalkan yang sunnah-sunnah. Tapi Rasul mengatakan, ya Aisyah, afala akuna abdan syakur, salahkah saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Maka salat melahirkan syukur. Daud tidak pernah menyanyiakan di waktu malam dan tidak menyanyiakan di waktu siang. Dia berpuasa dan berjihad. Subhanallah, barakah waktunya. Dan Allah mudahkan bacaan Zabur kepadanya sehingga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan suara yang sangat indah dan mempengaruhi makhluk-makhluk di sekitarnya. Kemudian nomor 7, husnul saut, indahnya suara. Saya katakan Daud memiliki 70 qiraah. Satu qiraah lebih indah daripada qiraah berikutnya, dan itu keistimewaan. Makanya saya katakan, anda yang memiliki suara emas, suara indah, gunakan untuk baca Quran. Bukankah Rasul yang mengatakan, man qara harfa min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amthaliha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, kata Rasul. Saya membaca satu huruf, siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka dia dapat satu kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Anda bisa bayangkan, baca surah Al-Fatihah saja, kalau satu huruf 10 kebaikan, berapa kebaikan yang anda akan dapati dari baca Al-Quran itu. Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun beberapa kisah yang terkait dengan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, disebutkan dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, kemudian meniupkan ruh, kemudian dia pun bersin, kemudian Allah mengajarkan untuk membaca Alhamdulillah, kemudian Allah jawab Yarhamukallah, kemudian Allah mengatakan idhab ila ulaikal malaika, wahai Adam, temui para malaikat yang ada di hadapan, ucapkan kepada mereka Assalamualaikum. Maka Adam pun kemudian datang kepada para malaikat, mengucapkan Assalamualaikum, dan malaikat menjawab Waalaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Adam kembali kepada Allah dan mengatakan inna hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu ummatika ya Adam, inilah salam penghormatan kepadamu dan salam penghormatan bagi umat. Makanya Nabi juga memerintahkan untuk menyebarkan salam, karena itu bagian daripada merekatkan hati. Kata Nabi SAW, absus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Maka setelah itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengusap punggung Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian Adam diperlihatkan keturunannya. Maka ketika Adam kemudian melihat keturunannya, dilihatnya ada satu orang dari turunan Adam alaihi salatu wassalam memiliki cahaya di dahinya, dan itu sangat menakjubkan Adam alaihi salatu wassalam. Kenapa orang ini bercahaya dan siapa dia? Akhirnya kemudian Adam mengatakan ya Rabb man hadza, siapa orang itu dari turunanku yang bercahaya itu siapa? Maka Allah mengatakan hadza ibnuka Daud, itu turunan namanya Daud alaihi salatu wassalam, qad kutibat lahu umru arba'ina sana, Allah sudah catat dia hanya punya umur 40 tahun saja. Ketika mendengar usianya pendek, sementara Adam sudah takjub dengan Daud alaihi salatu wassalam, dia mengatakan ya Rab zid fi umri, zid fi umri, tambahkan usianya. Maksudnya ambil usiaku, tambahkan usianya. Kalau memang dia hanya usianya 40 tahun, tambahkan 60 lagi, genapkan menjadi 100 tahun usianya, biar dia agak panjang sedikit. Akhirnya kemudian ditakdirkan Daud pun diberikan usia Adam 60 tahun sehingga genap menjadi 100 tahun. Di saat Adam sudah berusia 940 tahun, artinya sudah waktunya dia wafat, datang malakul maut dan Adam sudah sepuh. Ketika malakul maut hendak mencabut ruhnya Adam, Adam lupa bahwa usia dia sudah diberikan 60 tahun kepada Daud sehingga dia tidak mau dicabut nyawanya, dan tetap mengatakan bukankah usiaku 1000 tahun, tunggulah 60 tahun lagi, katanya. Malaikat maut mengingatkan, bukankah usiamu sudah diberikan kepada anak cucumu Daud alaihi salatu wassalam. Adam lupa. Makanya dari situlah manusia disebut al-insan,
diambil dari kata nisyah, lupa. Karena Adam lupa, maka lupa ini pun berlaku kepada setiap turunan Adam. Maka kita disebut insan. Tapi lihat di sini ada hubung kait antara Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam dengan Nabi Allah Daud. Karena keistimewaan Daud sampai Adam menyisihkan usianya 60 tahun untuk Nabi Allah Daud alaihi salatu wasalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kisah yang kedua, ketika Nabi Daud alaihi salatu wassalam, kita tahu bahwa Nabi SAW bersabda dalam hadis, masih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi Daud itu memiliki kecemburuan yang luar biasa dalam ibadah. Jadi kalau seandainya dia keluar, idza kharaja, kalau dia keluar, ughliqat al-abwab falam yadkhul ala ahlihi ahad. Kalau dia keluar, dia tutup ruangan khusus sampai keluarganya pun tidak boleh masuk ruangan itu sampai dia kembali. Jadi suatu ketika dia keluar, dzata yaumin wa ghalaqatid dar, dan dia pun menutup ruangannya khusus itu, tidak boleh ada yang masuk sampai keluarganya. Kemudian fa'akbalat imra'atuhu, tiba-tiba kemudian salah satu istrinya melihat pintu rumah yang sudah ditutup oleh Nabi Daud alaihi salatu wasalam tiba-tiba terbuka. Rupanya kata Nabi, fa'ida rajulun qa'imun wastaddar, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berdiri di tengah-tengah ruangan itu. Faqalat liman fil bait, siapa orang yang di rumah itu? Min aina dakhal, dari mana dia masuk? Padahal pintunya tertutup rapat. Akhirnya kemudian Nabi Daud alaihi salatu wasalam pun datang. Dia melihat ada seorang laki-laki. Kemudian Daud mengatakan, man anta, siapa kamu, berani sekali kau masuk ke ruanganku ini? Maka orang ini mengatakan, ana alladhi ahabul muluk walayam tani umminni syai'un, saya adalah malaikat yang paling ditakuti dan tidak ada yang mampu menghalangi aku sedikit pun. Faqala Daud, anta, maksudnya apakah kamu malakul maut? Maka dia mengatakan, ya, saya malakul maut. Fa marhaban bi amrillah, maka dia pun mengatakan, selamat datang, kalau ini memang perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku sudah siap. Akhirnya kemudian dia pun dicabut rohnya di tempat itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kisah yang lain, Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam dan seorang wanita, atau dua orang wanita. Jadi ada kisah dua orang wanita, dua-duanya punya bayi. Dan itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bainama imra'atani ma'ahuma ibnahuma ja'a dhi'bu fa dhahaba bibnin ihdahuma. Jadi dua orang wanita ini punya, dua-duanya punya bayi, mandi di sebuah sungai. Bayi diletakkan begitu saja. Datanglah serigala kemudian memakan salah satu dari bayi itu. Lah dua saudari ini akhirnya saling mengklaim bahwa bayi yang masih hidup adalah bayinya. Kata adiknya, ini bayi saya. Kata kakaknya, ini bayi saya. Akhirnya keduanya menghadap Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Lah kakak yang tertuanya mengatakan kepada Daud bahwa ini bayi saya, kemudian dia berhujah. Sehingga Daud terpengaruh dengan ucapan wanita itu dan mengatakan, kalau begitu bayi ini milik. Yang adiknya menangis. Sampai datang anaknya Nabi Allah Sulaiman mengatakan, wahai ayahku, izinkan aku untuk memutuskan perkara ini. Kata ayah, silakan. Maka Nabi Allah Sulaiman mengatakan, kembali kemarikan bayimu itu. Bagaimana kalau saya potong jadi dua bayimu, dari pusar ke bawah ambil, dari pusar ke atas kau ambil. Rupanya sang adik mengatakan, ya Nabi Allah Sulaiman, kalau engkau harus melakukan seperti itu, tidak usah, aku ikhlas, aku berikan bayi ini kepada kakakku, katanya. Kata Nabi Allah Sulaiman, sungguh bayi itu milikmu. Kenapa? Nabi Allah Sulaiman melihat bahwa
ada hubung kait antara wanita dengan bayi ini. Ada perasaan yang sangat lembut, insting yang sangat kuat, memang itu anaknya. Makanya dua nabi ini luar biasa, diberikan kecerdasan luar biasa. Kemudian juga kisah yang berikutnya juga disebutkan dalam surah Sad. Saya ulangi dari awal. Ya, Nabi Daud alaihi salatu wassalam ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecerdasan yang luar biasa, dan dia membagi waktunya menjadi tiga waktu. Jadi satu hari untuk memutuskan perkara, satu hari untuk melihat-lihat rakyatnya, dan satu hari untuk beribadah. Dihabiskan satu hari itu untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla. Jadi suatu hari disebutkan di dalam Al-Quran surah Sad ini, wahal ataka naba'ul khasmi ittasawwarul mihram, dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dindingnya mihram. Jadi Daud itu punya ruangan khusus, dindingnya tinggi, enggak ada orang yang bisa memanjat di situ. Tapi suatu malam yang harusnya Nabi Daud itu hari itu dia gunakan untuk ibadah, kan ada hari lain untuk memutuskan perkara, tiba-tiba ada dua orang yang memanjat ke dalam pagarnya. Manusiawi, Daud takut, ini siapa kok bisa manjat pagar? Kemudian Allah mengatakan, idzakhalu ala Daud fafazi'a minhum. Ketika mereka masuk menemui Daud, Daud pun takut dan terkejut karena kedatangan mereka. Qalu, maka dua orang yang berselisih ini mengatakan kepada Daud, la takhaf, jangan takut. Khasmani baga ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqq wa la tushtit wahdina ila sawa'is sirah. Jangan takut, kami dua orang yang sedang berselisih, sebagian kami mendzalimi sebagian yang lain, maka berilah keputusan kepada kami secara adil dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjuki kami jalan yang lurus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Daud terperanjat. Kata Daud, ya sudah, apa masalah? Kemudian yang salah satu ini dari dua orang yang berselisih, yang satu diam saja, tapi yang satu bicara terus. Inna hadha akhi, ini saudaraku. Lahu tis'un wa tis'una na'ja, dia mempunyai 99 ekor dari kambing betina. Waliya na'jatun wahid, dan aku hanya mempunyai seekor kambing betina saja. Faqala akfilniha wa'azzani fil khitab. Lalu dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Qala laqad dhalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji. Daud berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Jadi dua orang ini, yang satu punya kambing 99 ekor, yang satu memiliki satu kambing. Yang 99 ekor ini bersiasat supaya satu kambing ini diserahkan kepadanya sehingga genap menjadi 100. Jadi yang satu kambing, yang pemilik kambing ini meminta agar Nabi Daud menyelesaikan masalahnya. Ini orang ini mendzalim sama saya, masa saya punya satu kambing mau diambil? Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, wa inna kathiran minal khulata la yabgi ba'duhum ala ba'di illa ladina aman wa amilu salihat wa qalilum ma'hum wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan sungguh memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu benar-benar berbuat zalim sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Masalahnya di sini, Nabi Daud alaihi salatu wassalam dalam hal ini memang kurang bijak. Karena Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam hanya mendengarkan satu pihak dan tidak mendengarkan pihak lain. Dia hanya mendengarkan dari pihak orang yang satu kambing itu, yang mempunyai satu kambing, dan tidak mendengarkan pihak yang kedua yang memiliki 99 kambing. Masalahnya apa sehingga dia mau ngambil satu kambing itu? Harusnya kan dua-duanya. Oke, masalahnya apa? Karena kalau orang berserikat itu kebanyakan mereka pasti ada masalah.
Karena Allah yang mengatakan kalau orang sudah bersyirikat dalam usaha, kebanyakan itu satu dengan yang lain pasti saling mendzalimi. Sedikit sekali orang yang bersyirikat itu berakhir dengan kebaikan, rata-rata berakhir dengan keburukan. Satunya mendzalimi, satunya mendustai, satunya mengambil hasilnya, satunya begitu seterusnya. Ada yang mengatakan asbab nuzul ayat ini, dan ini sekali lagi kisah Bani Israel. Dan kaedah ketika kita mendengar kisah Bani Israel, kalau memang kisah itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita terima. Tapi kalau kisah itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita tolak. Maka kenapa kita tidak boleh membenarkan secara mutlak, tidak boleh mendustakan secara mutlak? Walaupun Rasul mengatakan hadithu am Bani Israel wala haraj, kisahkan tentang Bani Israel dan tidak mengapa. Jadi Nabi Daud suatu ketika keluar rumah, rupanya melihat ada seorang wanita yang sedang mandi, nampak auratnya. Tiba-tiba Nabi Daud tertarik dengan wanita itu. Akhirnya dia bersiasat, karena setelah ditelisik rupanya wanita itu bukan seorang gadis, tapi seorang wanita yang sudah bersuami, dan nama suaminya Uria. Jadi akhirnya Nabi Daud bersiasat ingin mengambil wanita itu, masalahnya dia bersuami. Maka ketika Daud mempersiapkan pasukan perang, maka dia panggil Uria, suami daripada wanita itu, untuk terlibat dalam perang, kemudian diletakkan di tengah-tengah pasukan supaya dia mudah terbunuh. Akhirnya berangkatlah pasukan itu, dan suami daripada wanita ini, Uria, dilibatkan di tengah-tengah pasukan, bahkan paling depan. Akhirnya terbunuhlah wanita itu, terbunuhlah suami dari wanita itu. Maka Daud pun mengambil janda daripada mujahid itu. Sekali lagi, ini kisah dusta. Tidak mungkin seorang nabi melakukan seperti itu. Seolah-olah di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raqian wa anab." Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia pun mohon ampun kepada Allah, lalu menyungkur sujud dan bertobat. Jadi seolah-olah orang ini ketika mengatakan, saya punya satu kambing, yang ini 99 kambing. Seolah-olah Koni Daud punya istri 99, karena istrinya Daud itu banyak, 99 istri. Tiba-tiba engkau ingin menambah satu istri dengan cara zalim seperti itu, melibatkan suaminya dalam perang supaya mati. Sama dengan kisah ini, orang ini memiliki 99 kambing, kemudian saudara yang memiliki satu kambing, kemudian yang 99 yang punya kambing ini hendak mendzalimi saudaranya dan mengambil satu kambing biar dimasukkan menjadi 100. Maka Daud pun sadar, jangan-jangan ini peringatan bagi dia. Makanya dia langsung minta ampun kepada Allah, langsung sujud dan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Sekali lagi, kisah ini kisah dusta. Maka kita hanya melihat zahir kisah Al-Quran, tidak ada hubung kait dengan wanita tadi ataupun dengan Uria yang dilibatkan dalam perang itu. Kita Islam tidak mengenal kisah itu. Dan dari sini Allah mengatakan faghafarna lahu dzalik wa innalahu indana lazulfa wa husnal ma'ab. Lalu kami mengampuni kesalahan itu, dan sungguh dia mempunyai di sisi kami kedudukan yang benar-benar dekat dan tempat kembali yang baik. Dan Allah katakan, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haq wa la tattabil hawa fayudillaka an sabilillah innal ladina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan penguasa di bumi ini, maka berilah kepada putusan perkara di antara manusia itu dengan sangat adil, dan jangan kau ikut hawa nafsu dirimu karena akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah. Maka siapapun yang tersesat dari jalan Allah, mereka pantas mendapatkan adab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Seolah-olah Allah ingin berikan pelajaran kepada Daud. Terkadang ada orang yang berselisih dan minta diselesaikan hari ini juga, takkan mungkin menunggu sampai 3 hari. Kalau memang ini urgent, harus diselesaikan, maka uruslah rakyat. Jangan membagi hari menjadi 3, sehingga kalau ada orang masalah nunggu hari di mana Daud alaihi salatu wasalam ada keluangan untuk memutuskan perkara. Kalau memang
Di hari itu engkau hari beribadah, atau di hari engkau sedang melihat rakyatmu tiba-tiba ada masalah, putuskan hari itu juga. Itu zahir Al-Quran seperti itu. Dan Nabi Allah Daud alaihi salatu wasalam, seorang nabi yang dikaruniakan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah anugerahkan kepadanya putra yang luar biasa, Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasalam. Bagaimana kisah Nabi Daud alaihi salatu wasalam dan juga putranya Nabi Allah Sulaiman, dan bagaimana juga kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasalam? Insyaallah kita akan bersambung lain kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.